betah menjanda, belum nikah lagi. Cathy Sharon, mak-mak kurang gaul. Sudah cukup lama menjanda pasca bercerai dari Eka Kusuma. Cathy Sharon masih betah sendiri, belum kepikiran menikah lagi meski banyak pria yang mendekati. Cathy yang sibuk urus anak dan bisnis mengaku kurang bergaul. Doain dong kalau itu, saya kan single parent, kemudian saya bikin bisnis sendiri, jadi bisa dibilang kurang bergaul. Lagi asyik saja sama anak-anak, kalau yang dekati itu pasti ada. Tapi wanita kalau lagi ada sebuah goal atau ambisi yang ingin dicapai biasanya bakal tekun sampai berhasil. Ungkap Cathy Sharon ditemui di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Selain prioritas hidupnya saat ini anak dan bisnis, Cathy Sharon kabarnya juga lebih selektif memilih pasangan. Alami trauma gagal jalin hubungan. Benarkah Cathy belum berani kenalkan pacar baru ke anaknya? Belum ada yang dikenalin, karena tidak ada. Buka hati mah pastinya, saya orangnya ramah sekali, berteman sama siapa saja. Kalau trauma setiap wanita pasti ada trauma, tetapi bagaimana dia bisa bangun lagi dari apa yang kita laluin? Kalau masalah hati tergantung cocok atau enggak sih, itu saja ucap Cathy Sharon. Bagaimana tanggapan kalian guys? Maka isilah komentar kalian di dalam kolom komentar di bawah ini ya guys.